Halo Mas Bro, Bu Bro, apa kabar? Selamat datang di channel Murda Cruise. Dari sekian banyak PSU hebat di luar sana, FSP Dagger Pro SFX terbaru, terkadang kami rasa bahwa benefit tersendiri buat PC Builder. Mengapa begitu? Pantengin terus video ini.
dirilis akhir Juni 2021, tambahan kapasitas watt yang lebih besar buat seri Dagger Pro SFX tentu kini bisa memenuhi kebutuhan daya komponen high-end. Dua opsi kapasitas udah disediain, antara 850 watt dan 750 watt. Kami sendiri pakai 750 watt. Harga kita rasa masih dalam hitungan masuk akal. Padahal FSP suka dikenal bahwa komponen solid. Betapa tidak, varian 750 watt aja dibanderol sekitar 1,8 jutaan. Dan 850 watt sekitar 2,1 jutaan. Lebih murah dibanding merek premium dengan spek yang sama. Di sisi lain, benefitnya pun banyak. Nah, ada beberapa poin penting yang bisa kita ungkap pada seri terbaru Dagger Pro ini. Pertama dari desain. Dagger Pro itu sendiri bawa size small form factor dengan panjang sekitar 12,5 cm dan lebar 10 cm. Kecil banget, tapi bisa menghasilkan daya powerful. Estetika sih relatif. Cuma finishing dan aroma premiumnya udah kerasa. Kemudian ada juga bonus bracket tambahan. Supaya PSU bisa dipasang gak cuma di mini casing aja. Tapi case yang lebih besar juga ngedukung. Masangnya pun gak ribet dan kompatibel dengan kebanyakan casing modern. PSU itu sendiri punya fitur full modular. Artinya, user bisa masang kabel sesuai dengan kebutuhan. Kabel yang dibawa jenisnya flat, mudah buat ngatur. Hebatnya, panjang kabel nggak terlalu pendek. Bahkan cukup buat dipasang di casing mid tower. Disinilah benefit terbesar yang gak bisa ditawarin PSU lain adalah kompatibilitas yang luas. Artinya, kalian bisa pasang PSU ini di casing besar tanpa perlu beli komponen ekstra. Panjang kabel mencukupi. Ruang buat ngatur juga bisa lebih luas. Apalagi fitur modular yang dibawa bisa menghemat kebutuhan kabel. By the way, kabel-kabel yang ditawarin lengkap. Di antaranya, intinya sih kalian bisa masang banyak komponen high-end tanpa perlu khawatir kekurangan kabel. Jadi lengkap deh ketika udah punya PSU ini. Spek inti cukup ngegoda. Kapasitas watt 750 watt dengan rating 80 plus gold tentu jadi salah satunya.
Setidaknya ada jaminan kalau PC saat sedang bekerja, PSU bisa ngasih efisiensi minimal 90% pada beban 50%. Nilai hematnya berlaku. Komponen internal solid, seperti kapasitor Jepang yang tangguh. Desain single rail 12 volt dan total output nyata nyampe 750 watt juga berlaku. Label proteksi nggak sembarangan. Artinya PSU ini udah lulus syarat ketat standar regulasi keamanan. Jadi sebenarnya jaminan keamanan juga perlu dicek, supaya PSU benar-benar safety. Buat urusan cooling, PSU itu sendiri bawa double bearing fan 92 mm. Nggak terlalu berisik dan punya fitur semi fanless. Artinya fitur ini memungkinkan kipas nggak bergerak pada beban di bawah 20% dan powerful saat sedang bekerja penuh. Buat garansi, FSP ngasih waranti nyampe 10 tahun. Waktu yang cukup lama bagi user buat maksimalin potensi kinerja Dagger Pro ini. Meskipun kalian perlu tahu pasti, distributor utamanya di Indonesia, yaitu antara AGS dan NJT. Tentu aja, supaya kalau ada kendala, kalian nggak harus ribet nyarinya. So, does it worth it? Benefit terbesar PSU terbaru FSP Dagger Pro SFX ini tentu aja sisi kompatibilitas yang luas. Jadi nggak cuma bisa dipasang di casing mini aja, tapi case yang lebih besar pun memungkinkan. Kehadiran bracket ekstra plus panjang kabel yang mencukupi tentu aja alasan utamanya. Di sisi lain, user bisa ngatur kabel lebih mudah lewat fitur modular yang dibawa atau tipe flat kabel yang hadir. Harga juga lebih masuk akal. Padahal kalau dibanding PSU SFX Premium merek lain, kualitas yang dibawa masih sama kerennya. Meskipun kalau estetika sih relatif. Cuma PSU ini solid, baik dari kualitas materi yang dibawa atau finishing. Konektor kabel juga lengkap. Malah PSU ini dapat award highly recommended dari kami sebagai salah satu PSU yang paling direkomendasiin saat sedang nyari PSU SFX. Jadi, itu dia ulasan singkat tentang FSP Dagger Pro SFX 750 watt. Gak semua sih kita ungkap. Cuma yang pasti, semoga bermanfaat. Ciao. Jangan lupa like, subscribe jika kalian suka.